السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور المستوطن إخواننا <شتركوا> الصوابي <في> الزيد الرمدي لما جميل الله العاملين والشهداء خصنا خصنا شهد القدر جمع خصنا إلى مؤلف هذا سأح الأرض بالله سأح ابن سكندي رحمه الله بأن عفنا بها وعاد علي بركاته والسرار بحرف الدار شمل الفاتحة عونا الحمد لله بعمهنا رحمة إياك نعبد وإياك السعيد صراط صراط الذين دعا لهم عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنباء المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبي وعلى آله وصحبه وعن اللهم الهمنا علما نفقه وأوام وهي قرزقنا فهمنا علما به كيف الناجك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم نبينا حيث المرسلين أهم الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الشيخ العالم العربي الله سيح ابن السكندري ثم الشارح الإمام الشرقوي رحمه الله رحمه الله ما الله رحم الله ما ونفعنا بهما وعدا علينا من بركاتهما وأسرارهما بخنف الدارين آمين قال رحم الله ورضي عنه Qala rahimullahu di anhu ma tawaqqafa matlabun ah. Qala rahmullah. la tataraqqab Qala rahimullahu di anhu <coughs> la tataraqqab furughal aghyar Tahulu baino baino shudil mal lo ma'ufa mao fa ina dalika ikpa uka minu jil moro ka balo fi ma huwa mukwi mukafi. Kala rahmullah di anhu la tata rokop nginjen nginjen jen Mawaspadai ngenten ngenteni La taraq tala tatarakab nginjen-nginjen sira. Sira sapa ayo murid e eh, wong kang ngarepake usul ilallah. Nginjen-nginjen furughal agyari ing rampunge pira-pira perkara kang sakleani Allah, agyar. Rupane nikmat atau cobaan jembar gampang rezeki atau angeli rezeki termasuk masuk agiar alwaridah kang tumukok pak agiar ala kalbika ingatasi ati iroh, singganggu kehusuan ganggu kehuduran euforia Wahia wahia wa hiya wa hiya te aghyar iku zulmatun biro-pro peteng wa yate aghyar kudlumatun biro-pro peteng takdhusu kang anyar teka apa dzulumat fihi ing dalam kalbik takdhusu kang anyar teka apa dzulumat fihi ing dalam kalbik terus datang silih berganti tidak pernah terhenti. Tahulu kang ngaling-alingi apa agiar? Tahulu kang ngaling-alingi apa erbaina indam antarane kolbik wabaina syuhudil maula. Bau baino indam antar kolbik wabaina syuhudil maula indam antarane nyekseni Allah bendoro kang melindungi Wa baina syuhudil maula indal antarane nyekseni Allah kang melindungi wal khudur lan hadir ma'u sertani al maula wal khudur lan hadir hadiri ati serta sertani al maula Mergane apa fa inna dzalika mausin mugi tatarakab fainadzalika sae mung ketatakkap iku yakta bakal megot nethok apa zalik ka isira an wujudil muraqabati saka wujude waspada nginjen-nginjen lahu maring Allah maring maula yak bakal ngethok bakal megot apa zalika insira min wujudil muraqabati sapa wujute nginjen-nginjen waspada lahu maring Allah fima ing perkara fima ing perkara isine perkara iki bisa hal maqam amalan-amalan yang sedang dilakukan fima indal perkara huwa kang utawi Allah iku mukimu dat kang jumenengaken sapa Allah ka ing sira ma huwa kang utawi Allah iku mukimu ka iku mukimu dat kang jumenengaken ka ing sira fi ma bayane ma Minallah amal sing pira pura amal gimakom hal amal bayani minallah amal isir amal alatio amal alatio amal tata salukan gawi temu kosiro Tata salukan gawi temu kasbiagan lati ilahi maring Allah. Tata wasalukan gawit moko sirabikan lati ilahi maring Allah Wiritan wiritan pun dadi amalan harian Akmalul yaum Sing Dalam rangka memproses Nyampe dimatang Allah Jadi saat temennya fal matlub Mongkote berkor kang den supri Kang diperintah Kang den tuntut Fal matlubu mongkoti perkorokan dan suprih Mingka soka siro Iku al muadzobatu ngajeki Iku al muadzobatu ngajeki Alama ingatasi amal Saking amal alati tatawassol biha ilaihi Alama isi amal anta kang khali utai siro Anta kang khali utai iku fi dilemah Itu sing penting wal muraqabatul maula fi dalik wa muraqabatul maula lan oleh nginjen-nginjen Allah kang melindungi fi dalika endel mengkon-mengkono ma antafihi fi dalika ma antafihi Wala tastaghilan aja sibuk sira, ketungkul sira. Wala tastaghilan aja sibuk sira aja ketungkul sira. Bima kelan perkara. Bima kelan yuridu. Yuridu yuri bima kelan yuriduhu ala qalbika min dulmatin aw nurin. Yuri tukang neka akan sebab Allahu ingma ala kolbika ingatasi Iro sebagai ujian. Bima kalian perkoro, perkoro ujian, ujian gangguan, gangguan dalam rangka muadzabah. Yuri tukang neka akan sebab Allahu ingma ala kolbika ingasih hati bayane Bayani mindul songko peteng, au nurin, utawa, cahoyo, dul maniku peteng atau susah atau ruwet ruwete urip sengsoro nur niku cahaya seneng rizki jembar lancar itu termasuk nur walau kalau lah mendawu sopo imam ibnu ta'ilah dawe imam syarqawi niki kritik atau sekadar saran walau qalam dawu syafaq Imam Ibnu Sekandari dawu ngeten fa inna dzalika yaqtauka amma huwa muqimuka fihi lakana aula daripada dawu fa inna dzalika yaqtauka min wujudil muraqobalahu fi mahwa muqimuka fihi niku diberikan semacam alternatif pilihan yakni ku dawu fa inna dzalika yaqtauka amma huwa muqimu fihi niku biasa pengarang-pengarang niku akan menawarkan dawu yang menurut masing-masing lebih pas lebih ringkes tapi maknanya lebih luas seperti ini ki. antara Dawud ngene matan fa inna zalika yaqtauka an wujudil muraqabah law fi ma memang untuk kita rada angel. Lah Imam Syafi'i memberikan tawaran sing rada gampang Ngeniku niku dawu fa inna zalika yaqtauka amma huwa muqimuka pun ndak panjang lebih ringkas fa inna dzalika musin mengkono mengkono tatarakab -tata niku nek diarteni kaya awal wau fa inna walau qala mengendika sapa dawu sapa imam ibnu sekandari fa inna dzalisan ketatarakab iku yaqta bakal megot apa dzalika ing sira bakal ngethok apa dzalika ing sira amma amma soko amalan termasuk makom hal wa Wa kang utai Allah iku mukimu dat kang jumenengaken sapa Allah kang sirafil dalma. Laka naik ti ana apa lau qala anika aula utama. Dan lebih ringkas lagi. Wa wajju kaunihi qati'an. Wa wajju kaunilan alasani anane tata rokob murkobah nih kok ngenteni selesainya tugas ngenteni ente -e, ya apa yang sedang mengganggu dia nah ini jangan jangan terjadi nek kita lakoni ngenten ngenteni aku nggak nulis gak pegawaian nek aku nggak gak ano kesibukan ngaten Ngeten iki terus pundi? kok dilarang wajukau nikotian karena anane tata rokot iku kotian megot wajukau kau lantai tay anane tay alasane anane tata rakop, iku kotian megot iku anna nafsaka alasannya apa anna nafsaka nafsu iro nafsu kita sedoyo iku tu ganggu-ganggu gudong-gudok apa gudong -gudong, nafsu laka mering ngerayu ngerayu yeah. ikutu sawilu ganggu ganggu ngerayu ngerayu apa nafsu laka mering watakulan ngucap apa nafsu ka watakulan ngucap apa nafsu ka laukunta min ahlil iradah omongannya nafsu Laquntalamun ana sira ana iradati sangga ahli ni wong usul ilallah Laquntalamun nek memang awakmu iki bener wiritanmu yakmun yakmene iki memang betul-betul bener wis pas sudah ada pada treknya yang benar dan itu merupakan awakmu dikersak dingu si Allah jadi murid sing ngambah yeah. sing suluk yang secara benar umpama iki bener lama warodat yakti ora bakal tumeka lama warodat yakti ora bakal tumeka apa hadil aghyar kang sa'liani Allah Gangguan-gangguan wawun tidak akan datang Enak-enak wirid dicoba Anak ibu ngok bengok Luwe, luwe, luwe dan sebagainya Padahal sudah diikhtiarkan Tukaran Atau apa yang menyenangkan Datang kenikmatan Padahal, waktunya ini, waktu sedang wiridan. Kok sih, tekoi bareng-bareng gangguan-gangguan ini? Terus si nafsu, nek awak mau tiga-sikir, sakno Allah, dan jalanmu jalan yang benar. Tentu, ngonongan itu ndak akan ganggu, ndak akan datang. Kau ya, eh, bener, kau eh, bener. Tapi justru ini malah ngendon-ngendoni bahkan mematahkan semangat. Akhirnya leren. Lama warota cek te urat temok kok padil agyari pro Allah gangguan gangguan wau aleng asiro ma akas serta ibadah dika serta ibadah iro opo mana awakmu ahli ibadah mesti ini gak pantas lah nak diganggu ganggu ini ki mestinya gak pantas lah neno cobaan-cobaan yang mengganggu amalan-amalan terusin nafsu akhirnya feyastagila mengkosa babi sibuk apokol buka ati ira feyastagila mengkosa babi sibuk apokol buka ati ira wasawis, pra, gangguan -gangguan. Was -was. biadil wasawis kelingkir pera gangguan-gangguan waswas biadil wasawis iklan-iklan pera pera waswas Waswasnya gangguan gangguan setan. Alladzi sufi sudurin sudurindas. Biadil wasawis kelapelas waswas. Bahkan warubama sawwalat. Warubama sawwalat. Lantas kadang ngujuk ngucui apa nafsu. Warubama sawwalat dan kadang-kadang ngujuk ngucui nge ngerayu warobama sawalat kadang-kadang ngujuk-ngujuk ngerayu apa nafsu laka merik iro Lakani arruju ngerayu arruju ing bali amma atau ing jabel amma songko amalan Wiritan Suluk Amma songko amalan Anta kang halu utai siro iku duhu wong kang nejo ing ma Amma songko perkoro antak kang khalisi ku kosdu kang wong kang nejo mak. Watarkil tarkil a'mal aywaan tarkil a'mal. Watarkil tarkil a'mal songko ninggal pira-pira amal as-solihati kang saleh. Wa sababu hadil aghyar te sababe ikilah pira-pira aghyar. Perkara gangguan-gangguan maksudnya ya dunia ini kabeh gangguan nikmat dan nikmah seneng dan susah itu agiar kabeh gangguan wasabu bahadil agiar teki utai sabab ikilah piro pro perkoro agiar perkoro kang sa'liani Allah gangguan Gaul dibander mengkaprai, Gaul dibander mengaitkum ma perkoro, yari nekani apa ma aleka ngetas sisirah, pasti itu terjadi. Dan kita tidak bisa lepas dari agiar ini, orang kita sendiri juga agiar. Ma perkara yari dukang temu kopo ma aleka melarat engisirah bayane mamin ag dari dunia seken bilapro regete dunya Baya min dunia saking pira regete dunya Wa dzalika te mengko mengko mayaridu alika min ak, min akdari dunya Wa dzalika mengko mayaridu alika min akdari dunya Iku amrun perkara la buddha kang ora kena ora apa minusokoma. Ika amrun perkara la buddha ka apaan semua Para jamaah hadirin hadirat Mustaghisin mustaghizat Mutakharijin mutakharijat Para sesepuh bini sepuh Hadirin hadirat Hamba Allah yang siap dan terus siap mengorbankan waktu sing menurut nafsu waktu kesempatan waktu senang-senang dikorbankan lah itu bagiannya nafsu untuk terus menerus kita tidak pernah putus asa kita terus terus berprinsip fa'idha farq tafansok berprinsip manakala kita selesai kita berdiri tegak kembali dan melanjutkan perjuangan terus. Yang mana perjuangan ini tidak pernah mengenal ada selesainya, tidak mengenal ada pemberhentian, tidak mengenal ada hentinya. Dan panjenengan kudu siap. Jangan angen-angen kapan yo aku enak yo, kapan yo aku waktuku kosong. Kapan ya aku tinggal leye, leye tinggal merasakan hari tua yang tenang. Jadi kita akeh lo ngomongnya tadi. Kita gak keras bahwa itu sebetulnya kita ini sudah diganggu, disetir, dimpok ya baik nafsu dan setan. Intinya jawab imam insakan daripada siang hari ini saat ini ngen iku la tata raqabru al fa inna zalika yaqtuuka an wujudi al-muraqabalahu fi ma huwa muqimuka fihi Jangan kamu melirik-lirik ngenteni-ngenteni ente rampunge agyar gangguan dalam hidup Nah iki kwalik iki sak wong sak niki sing di deleki Kapan dia aku sempat? Kapan aku enak? Sampai-sampai dia membangun. Sekarang ini dia terus mempeng, terus tidak mengenal lelah untuk ketenangan masa depan, untuk ketenangan hari tua. Ini berarti ini yang dilarang oleh. Ini artinya, kalian kita itu masih geblek. Kita ini tidak mampu mengantisipasi gangguan-gangguan nafsu. Nafsu selalu merayu-rayu, selalu menghembus-hembuskan gangguan-gangguan rayuannya agar ada waktu senggang senajan sedikit opo maneh panjang dan dia akan masuk di situ dan akan menenggelamkan kita dan akan mengubrak-abrik kita dalam keadaan-keadaan yang senggang waktu yang yang kosong yang kita harap-harapkan di Dia akan mengerjai kita dan menghancurkan kita dan memutuskan tali perjuangan kita. Dan akhirnya kita, ya ampun, selesai di situ. Milo, ini suatu kecerdasan hati. Dan sekarang kecerdasan hati itu sangat dibutuhkan. Sebelah kanan kita sing diunggul-unggulnya kecerdasan otak. Di sebelah kiri kita kecerdasan otak, di depan kita kecerdasan otak, di belakang kita kan semua, bahkan menganggap disinilah tempat kemuliaan kita, cita-cita kita, karena dengan otak yang cerdas, akhirnya kita bisa memproduksi, menghasilkan ini, itu, dan lain sebagainya, yang kapewau hanya lewat begitu saja yang bawah hanya sepintas yang jenenge dunia dunia itu kan minat dunuwi songko masdar dunuwun perkorokan rendah atau dunuwun itu karena suratul izalah cepetnya hilang kapan aja kulo ketemu kanca konco sing biyen nom-nom nika, sik gagah -gaga. Di tempat lain nalika keluar kota, nalika bepergian ketemu kanca biyen sik. Saiki tuwek kabeh. Ana sing pungkuk, ana sing semper. Eh. Ana sing awake niki letter S si niku, sikile menggok tengah-tengah menggali iki opo kongkak iso dati ke ingbin awamu agak-agak ngomong itu ndak terasa tiba-tiba padahal perasaan itu seingin aneh perasaan perasaan ini seingin aneh kalau ini kena mbah di celup eh tua awak kok e. kok ko, ko, gak kerasa nih tua rasanya kok Kayak si, si enam ay. Kadang ni anak arek enam nom, nom niku kuku yonanan ni, kata ni kan. Kadang awak iki si rumong so pantas. Tapi orang lain melihat kita, kita ini sudah jauh. Terus gak pantas di situ. Artian itu menunjukkan betapa cepatnya zaman. Hmm. Oh no, I wishing ketoroh. Ona aising diketok naden gusi Allah kekurangan kekurangan kita dalam waktu yang begitu cepat, bu tenagaib, bu awa ini susut, bu apalah terjadi perubahan-perubahan? Itulah dunia lidunuwihah, al itu minat danaah Dana Aiku perkosing rendah, Ketoe mulia rebutan kursi, rebutan apa kedudukan yang mulia katanya di gedung sana di parlemen sana mulia, tapi ya kenapa? Justru sebetulnya dia itu pelayan kita. Lalu karena dia tidak menyadari sebagai pelayan, akhirnya pelayan sing diketona adalah sebagai jeragan. Saat temennya mereka itu pelayan, tapi sing diketona mereka itu berpenampilan jeragan. Akhirnya ya, rusak. Saat niki-niki, justru banyak orang-orang yang dia menganggapnya tempat-tempat itu mulia justru di situ menjadi rendah mereka daerah Malang niku ada sekitar 40 anggota dewan wape jadi tersangka sehingga krisis anggota dewan jadi akhirnya ya diguanti se nah bagaimana kalau ini sebagai dianggap sebagai uh, anggota yang mulia tiba-tiba terjadi krisis betapa malangnya kota Malang itu. kota Iwis Malang Malang mana maka neng jeneng ini ada sing enak ngoten lah ya kalau Malang melintang sih tidak apa-apa tapi ini Malang Megung Terus kedatian itu, saknaliko, brek, habis. Maten. Itu kita coba cerdaslah. Mungkin jalan-jalan di tempat-tempat sering-sering terjadi bencana-bencana terjadi suatu peringatan dengan itu apa sebetulnya? Mungkin ada kaitan-kaitannya kali hal-hal yang corok kasarane kita niki cuma mengejar kebiarin duno keto e wah secara dohir tapi saat meni itu justru malah merendahkan kita jadi kita saat niki dikasih cerdas lah rokok wufuro kalau ojo ngenten ngenteni nte e. gangguan nte e. apa apa yang menjadikan kita ini uh, gak enak Ojo Jangan menanti selesainya kesibukan Justru sebaliknya Enteni mm, mari sibuk iki sibuk apa mana Murokobah bukan murokobah untuk kekosongan Murokobanya bukan murokobah untuk istirahat enak kepenak tapi murokobahnya yang terus menerus sambung bersambung karena kita ini memang sedang apa berjalan menuju suatu perjalanan yang tidak yang tanpa batas yang tidak boleh berhenti ngaten ya memang nekak bosen nekak karena bosan. Wong perjalanan yang jauh tanpa batas, tidak ada pemberhentian, tidak ada terminal, tidak ada stasiun. Ya bosan, lah justru itu memang. Bagaimana kita memerangi bosan itu? Nek nah, do'nyo kita disiapno untuk menghindari kebosanan. Bahkan agama piyambak itu masih memberi kesempatan untuk jangan terjadi kebosanan di dalam kita bertakar berwirid. itu diberi macam-macam pilihan. ana sing cocok maca anak sing sing alhamdulillah ana sing anak haula wala anak sing seorang anak tidak seorang anak cowok, seorang anak cowok, seorang bosan. cowok, seorang nah, tidak bosan, itu seorang itu. cowok, seorang anak cowok, seorang anak cowok, Pilihan-pilihan itu agar kamu tidak berhenti nuruti senang, nuruti enak kepenak yang selalu didengung-dengungkan oleh nafsu. Itu sama sebetulnya, cuma cara penyajiannya kayak ngatain itu, pengemasannya model kayak ngatain. Intinya kita ojo pernah berhenti. Kenapa wir kok macam-macam? Di dalam susunan isi kosai ke macam-macam di da nah, itu maksudnya mana kalau kita ini iki kok jenuh <coughs> di satu wirid kita bukan berhenti tapi ganti wirid yang lain. Ganti yang lain, ganti yang lain sampai kita ketemu okay? dengan yang cocok dan tidak bosan. Bosan itu panggonannya tentunya. Seenak apapun, semewah apapun, semahal apapun yang kita dapatkan selama itu namanya dunia akan terjadi bosan. Kenapa? Ya karena dunia. Karena apa dunia? Karena ya barang yang cepat hilang. Lho, masuk kita ini ngenten <tuh> mengukur, menghabiskan waktu hanya ngurusi barang-barang yang cepat hilangnya tidak pernah abadi. Ya. Padahal kita ini sedang menuju dalam perjalanan keabadian. Mesti ini sanding kita yang selalu mengiring kita itu barang-barang ya sing memperkuat keabadian Ya abadi menurut makhluk Bukan abadi-abadi yang ya abadi. Nih, swarga itu abadi, neraka juga abadi, tapi abadi yang ada batasnya. Ngaten. Jadi ojo sampah kita iki justru ngenten-ngenteni, ngelirik-ngelirik kapan waktu senggang, kapan waktu onok kesempatan, kapan waktu jangan, sekali-kali jangan. Karena disitulah nafsu akan masuk Akan mengobrak abrik Menghancurkan, mempermainkan Dan ngerjain kita di situ. Justru itu yang akan menyebabkan putusnya sesambungan kita, perjalanan kita menuju keabadian itu tadi diputus oleh pikiran-pikiran kapan sempat Apalagi mikir kapan enak, loh. Jangan coba-coba sampai mencari enak di dunia. Enak itu udah ada di dunia. Enak itu di akhirat. <tuh> 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 Adapun kalau orang no ngerasa enak, enak tapi gak ganggu takar marah Allah, enak tapi tidak mengganggu pikiran pikirannya itu saat temen itu hanya keuntungan, keuntungannya saja, bukan pokok. Pokoknya ya tetap kita tidak tidak pernah saat temenin harus waspada terus. Itu sebetulnya hanya merupakan suatu ribeh badi nih, dan itu tidak bisa badi itu meninggalkan pokok. wong badi itu muncul dari pokok. Ngater. Tapi, sing asli di dunia tidak ada yang namanya enak. Maka, bareng siapa yang mencari enak di dunia, pasti tidak akan pernah menemukan. Siapa yang mencari enak, tenang, urip nyaman di dunia, pasti dijamin tidak akan pernah menemukan. Percayalah, ini karena yang dijanjikan enak itu barang sing gak ono burine itu ndak ada akibat. Burine itu ndak ada orang lain yang tersinggung. Burine itu tidak membebani. Leng enak tentunya kape itu ono sing tersinggung. Enak tentunya itu ono sing terbebani. Enak sing kita kejar-kejar itu jutur di belakangnya Berakibat Ada konsekuensi-konsekuensi Maka Islam menawarkan enak Sing tanpa konsekuensi Enak sing ga ono oh, Akibat-akibat yang enak sing Pure enak terus Jadi itu sebetulnya yang namanya enak Jangan sekali-kali Anda mencari yang namanya enak Selama anda berada di dunia itu mungkin ketemu sampean dengan daun-daun itu. Nek sampah kita ini melirik kekosongan waktu. Wis jangan diberi kesempatan nafsu. Ayo terus. Lah dene kok keplecuk kepleset. Kok ternyata eh, kepontal-pontal, ternyata ndak bisa menepati waktu, itu kan urusan lain. Yang penting semangat kita ini semangat tidak akan pernah memberi kesempatan nafsu jangan sampai ngelirik nginjen nginjen marang kekosongan waktu itu yang penting jadi kok si kalah ambil nafsu si ada waktu senggang waktu kosong waktu dan itu ya pembelajaran bukan suatu kegagalan itu pembelajaran Matan. Kadang-kadang nafsu itu teko bisi. I. Lau kunta min ahli irada lama waradah dil aghyar alika. sorte kathrat ibadatik. Nek memang koniku niku wong pilihan iku Allah, dikarepno oleh makom Makom sing ya makom yang semua orang mencari hakikatnya makam tak Allah makam sing kiamat itu tafwid pasrah di mata Allah. Nek awakmu memang panjen man, makome seperti itu tentu tidak ada gangguan-gangguan lancar kape mulu semua karena kamu ibadah yo ya mempeng ahli masjid ahli sholat pengi ahli wirid ahli ku, ahli ku. tapi apa awakmu kosek Oh no, I gangguan gangguan. Berarti awak mungkin gak cocok, gak jodoh. Kok Kapan Umur jak meniai, meniai, benai, ulan mana? Tahun mana? Semua seribu tipu daya, seribu rayuan akan apa? Dilepas agar kalau zaman kabinet wau akhirnya putus pedot, ya? Akhirnya berhenti di situ. Dan itulah kegagalan. Ini nek 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 mboten cerdas, cerdas sehati, mboten sakit kita nyambung. Beliau itu luar biasa dalam menyusun demi kebetulan. Pakar saat ini ake wong sing keliru hanya berlomba-lomba untuk mencerdaskan otaknya, tapi lupa dia mencerdaskan jiwa dan spiritualnya. Padahal ini yang penting Bisa melihat zaman Bisa mengantisipasi Apa-apa yang eh, orang lain jatuh Bangun di sana Orang terperosok di sana Orang lain celaka di sana Wong-wong niki Sing cerdas-cerdas niki Akan selamat Jadi setan tidak akan berhenti, selalu ngucuk-ngucui. Supaya kita ini kembali atret Bahkan bila perlu tinggal amal Watarkil amal as Wasabaw hadil aghyar galiban Ma yardu alaikin akdari dunia Wadharga amur labut taminu nah, Pastikan Regete dunia Rute urib Gangguan hidup Pasti Akan kita alami Tidak bisa lepas kita Siapapun manusianya kiai bahkan nabi itu akan mengalami ak dari dunia ini tadi justru orang yang lebih banyak gangguan-gangguan itu orang justru menunjukkan makomnya di atas berapa tingkat di atas kita makanya lalu setelah kita tahu bahwa kita tidak akan pernah lepas daripada ruwet itu reget itu gangguan itu Quran ini pun dawuh wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah surat al anbiya ayat 35 Allah menguji kalian ingsun Allah menguji kalian bisyarri kelan perkara sing nyusahno ka enak wal khairi kelan perkara sing enak dadi enak ka enak iku kabeh ujian fitnatun iku sebagai fitnah ujian Akhirnya walida karena iki amrun la buddha minhu Walida karena iki amrun la buddha minhu Kala ada siapa Imam Ibn Sekandari La tas taghribil akdar wuku al akdar madum fi hadidar La tas taghrib ojo oh nganggep aneh siro Latas takrib, aja nganggep aneh, aja nganggep asing sira. Wuku al-aqdari ing tumibane pira-pira reget, pira-pira gangguan, pira-pira cobaan, pira-pira perkara -pira 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 sing gak nyenengake. Jangan aneh wis biasa. Al-mujibah Akdar ma al mujibakan nekak napa akdar lil aghyar maring Piro-piro Sa'liani Allah Aqdar itu memang aghyar Balil aghyar balik utai piro-piro perkara sa'liani Allah Makhluk Fi dhati indalm dhati aghyar iku piro-piro rakyat Aghyar itu Aqdar. Akdar itu nekat no akhir, iku itu akdar. Madum tas lagi ni ono siro, langgeng siro. Madum tas lagi ni langgeng siro fi didar indah mereka deso dunyo. Fi didar indah mereka deso dunyo. Selama kamu ada di dunia, ojo nganggap aneh datang perginya bertubi-tubinya ujian dan cobaan wong kok urip diuber-uber loro wong urip kok diuber-uber apa rugi wong kok urip kok diuber-uber ngenes macam-macam jangan anggap aneh iku memang isen-isen itu -iseni nyok Memang ya iku saat temen nenduk dunyo iku ngoyo niku. Nek anak wong sambat, ya memang pantas nek donya nggoni sambat. Mahatum tas lagi ni langkung fiati dan desa tu nyawa inna mongko senutawi akdar fa inna se akdar ikumah ubrizat orang dan akan apa akdar Iku mau berisat ora dan pertelakan apa akdar ilama angin kadar akdar minal akdar ilama angin ruwet ilama angin kadar mufroti akdar ilama angin kadarun buah tema iku mustahikun ngekai dohir ngekai den wis wayahe. Sakniki wis wayahe kan lumayan rada usum. Ya wis wayahe lah nek wong ngomong napa ngurus wis wayahe ya entek waktune wis panjenengan wis wayahe. Ya wis wis wayahe. Wa illa ma angin berkau wa temai kemustahikon Ilama yang angin kadar wa temai kemustahikon ngekhai dohir Hai iku ngekaki apa wasfuhah dan faile mustahik Hai iku mustahikun ngekaki apa wasfuhah dan sifat ini dan sifat ini akdar Hai iku mustahikun ngekaki iku mustahiku wasfiha boleh ikunek diidofakan nek dipedot iku mustahikun ngehaiki ngehai apa wasfuha dan sifatin akdar bisa diidofakan bisa dikotok sangka idofa illa ma huwa mustahikku wasfiha itu memang lebih 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 menekan ada makna lebih daripada musah mustahikun wasfuha boleh kedua-duanya boleh Iku mustahik kuwas wiyad Perkorkan ngekhaiden sifatine ini Akdar Wa wajibu tihalan wajibiden. Ya sifati, naktun nak tun iku wasfun Wa wajibu tihalan dan lan wajibeden Terangakene dan sifatine Dan jelasakene Awas fiha Iku nek Napa nafsiri Sing dalam keadaan mudhaf ilah Ewas fiha dan sifat ini akdar Al mustahik haki Apa was fiha Al mustahik apa was Wa dan sifat ini akdar Al wajib kikang wajib apa naktiha tekesi tegesi kang netepi Nah, na tepi wasfiha wa naktiha ay lazimi tegesi perkara tepi wasfiha wa naktiha lan nek apa famin daruriyati amo kang sing asing pira-pira darurate ta kang nyerenge akdar famin daruriyyati lan mongko iku saking pira-pira perkara kang nyereng tekani adhar iku wujudul makarih WUJUDI pira-pira perkara -pira kang nyengitaken iku wujudul makarih WUJUDI pira-pira perkara -pira kang nyengitaken wal masyaqilan pira-pira perkara kang mayahaken fiha dalam Fiya in dalam akdar Fiya in dalam akdar Wasayatilan <tuh> bakal teka apa tanbihu ngelingakan Ala hikmati dalik yang sehikma mengkono mengkono Wujudul akdar sing wajibu Sing ay waswiha wa na'tuha atau al-lazim waswiha wa na'tiha ala hikmati dalik sehikh maimkon mengkono ini kalau akdar sing mustahikku waswiha wa wajibu na'tiha pasti bikol iklan dari musonef wa innama ja'alaha mahalani agyar wa ma'dinan lukil akdar tazhidan laka fiha Mungkin, dawe Tapi saat ini dicuplik Wa inna ma ja'al misdati nasabah allaha ing akdar Atau dunyo Wa inna ma ja'al misdati nasabah allaha ing akdar mahalan ing panggonan Lil aghyar maring pira pera aghyar antar akdar kele aghyar itu talazum Mahalan ini bagaimana lil agiar maring piro pro agiar susah sedih seneng agiar isin agiar ne aktariku susah tok ruwet tok itu agdar tapi ne agiar onok senengi onok susai wa madinan gon pelian gon sumber limu koil aktari maring tumi piro pro ruwet reket Lewukil akdari maring tumi bani reket tazhidan karena juhutaken nyengitaken tazhidan karena nyengitaken laka maring sirofia ing dalam akdar sing lazimi dunia via ing dalam akdar juhutaken maksudnya ya karena akdar itu di dunia berarti via itu ya melazimkan dunia yang isinya ada akdar ada agiar. Tazi dan keron yang kita keron Sylvia yang dalam aktar wa mulazimiha dunia. Wa min kalami Ja'far as-Sadiq lan Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Niki cucunya sahabat Ali Jawoman tolaba malam yuklat at abanafsah ladilah walam yuzak man utai siapa niku tolaba lemon nyuprih dolei isoboman dole iya boh ma ing perkara lam yuklat kang ora den cipta apa ma napa sing gak diciptakan Allah teng seneng enak itu tidak dicipta di dunia diciptakan nanti di akhirat kok didelei Barang kaono kok didelei Mantai siku tolah bala menyupir seban eng seneng Roha Lam yukhlakang ora den cipta apa ma Aifid dunya At abamongko mayahakan man nafsal ing awa iman Walam yurzak lan ora bakal den pangin rizki man, Walam yurzak lan ora bakal den rizkeni ma walam yurzak lanar dan rezeki ini semua man ing ma tidak akan pernah hasil kila dan aturakan lau maring se Jafar Imam Jafar Sotik terus berhenti kiai niku, ku maksudnya nopo niku gusi Allah betul menciptakan sesuatu kok didelei ya berarti pada karo ngelegrek nawa mau gak ono kok didelei Napa no niku maksudnya? Wa madzaka? Qala dawu sapa se Ja'far As-Sadiq ar-rahatu kepenak fi dunya dalam dunia lo nggih. Ar-rahatu iku kepenak fi dunya. Dadi raha dunya itu ndak ada. Pokok dari raha fi dunia kan ndak raha di akhirat ae. Memang diciptakan di sana. Fayam bagi musik jolil muridi ketuhung kang ngarba ilallah as dikak bener loh ya Murid-murid sing bener Karena ada murid sing abu-abu Tapi Semua itu akan melalui hal yang macam itu Nantinya akan sampai pada betul-betul bener Imam Ghazali mohon mengakui kok sebelum mencapai makam tertentu beliau sih di makamnya Abu Abu ngaji ini ngaji ngaji Abu Abu Imam Ghazali ya kan ngakoni tolabtul ilma li ghairillah itu pertama kali nalika nyantri talabul ilma li Fa'aballah fa aballahi illa nggih ayyakuna illa lillah. Aku pertama ngaji ku gak ikhlas. Lho panjen Imam Ghazali ngaji itu di Nidhomiya, yang akhirnya beliau menjadi rektor di Nidhomiya. Ngaji kiai ini Imam Kharomen. Waktu ini ku rektornya Imam Haromen di Nidhomiya, Baghdad Syria mereka itu santri itu dapat gaji siapa yang diterima sekolah tenggeliku per bulannya oleh duit lah berhubung Imam Ghazali radhiyallahu anhu niki kali abai dititip no tukang sol sepatu abai ngerti ono tukang dan dan dan, dan sepatu Niki ngerti iki wong gak sembarangan iki, Iki kiai gede saking nyamar. Wis anake dititipno. Wis pokoke kula anak kula loro niki Muhammad ambek Ahmad. Imam Ghazali niki jenenge Muhammad, adike jenenge Ahmad. Tak titipno panjenengan. Biaya hidup dipenuhi semua. Jadi duit diserano sampean pinter anakku sampean jupu oh sak pirai sak karu sampean songko blonjo sangune anakku niki akhirnya diulang kali ini begitu uang belanja habis sekian tahun habis dipangan pangan wong akeh akhirnya kiai ini niki dawo iki sentek nafkahmu ambek abek sing aku ya sebagian dia dipangan bareng-bareng saiki kon sekolah ngaji ngajio dok kono loh nidomia sing kono murid-murid itu dibayari nah, itulah akhirnya masuk ke sana dibayar nah itu imam Ghazali ngaku tolap tol ilma li lah aku ngaji pertama itu gak ikhlas ya ngaji sing kono nih. Tapi fa'aballah illa ayakuna lillah Tapi Allah ngersakna pada kemudian hari Aku hanya karena Allah Dan akhirnya Menjadi ulama Yang Yang paling terkenal di dunia ini Kitab-kitabnya Niku diterjemahkan ke berbagai bahasa Di dunia ini Itu Imam Ghazali Nah, pasti itu, si penting ada semangat. Wa mataka arrah di dunia Fayam bagi Musa lil murid Kedung kang ngarepno Wasila osa bener Apa i Allah yaltafita Yenta orang noleh Sama murid Lidarga maring mengkono-mengkono Tolaba malam yukhlak Lidah-lidah kemarin, tolaba malam yukhlak. Pokoknya kencang teruslah. Ojo tola tole. Tapi kita pasti ketemu. Memang kita yurib nantunya. Waya jidda. Waya jidda. Laniat anda menemani sopo murid. Waya jidayan lan yento nemen-nemen sapa murid fisain dam lumakune hatta tatlu asinga muncul alis murid apa syamsul ma'rifati serengenge ni ke ma'rifatan ma'rifat sing kaya serengenge padang fayan hami fayan maha fayan mahi fayan mahi lebur Fayan lebur anu songko atau saka murid apa wujudul agiari, wujudnya pira pro lebur tidak mengganggu kanan kiri, nompo kanan kanan kiri oke okay. urusan dunia, nyepak nyandung urusan dunia, tapi dia sudah tidak terganggu karena setiap dunia yang masuk lebur di situ, dunia yang masuk lebur di situ watazulu lan ilang ilang ini masih diketutup watazulan ilang anhu ada sangka niki murid sing asodik apa akdaru pira pira ruwet pira reget bimusyahadatil azizil ghaffar sebab nyekseni Allah kang moho kuat kang akeh pengapurani Bimusadatil azil alfar kelawan nyeksa ini Allah kama kuat al ghafar kang akeh ngapurani Akhirnya mencapai makom Yang akdar itu kata gak ono padahal ono Kenapa? Karena lebur semua Karena apa? Semua ujian semua cobaan begitu Beralamat kepada dirinya Bukan innalillah Bukan Gersuloh, bukan kaget bukan jingkat tapi KB berubah menjadi Alhamdulillah Seneng Alhamdulillah Gak seneng Alhamdulillah Akel Alhamdulillah Didik Alhamdulillah Gak, oleh opo apa ya Ini yang dimaksud Fayan mahi Anu judul akhyar Watazulu anu akdar Bimushadid Kenapa? Karena musyahadatul azizil ghafar karena dia sudah musyahadah Sami kali seorang wanita Ada seorang wanita Suaminya berjuang Anak-anaknya tiga berjuang Perang KB Tinggal dia Ternyata apa? Semua terbunuh di medan perang Dahnian sedihnya Suaminya mati Anak pertamanya mati, anak kedua mati, anak ketiga mati, mati semua di medan perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dia janda sendiri. Kita tidak bisa bayang no Tapi begitu dia dikenalkan pada Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Begitu melihat wajah Rasulullah, ya Rasulullah, entek susahku, hilang susahku yang ada senang susah ditinggal bojo, Tinggal anak yang disayangi, anak gagal-gagal. Sedih tapi hanya melihat wajah Rasulullah habis sirna semuanya. Yang ada hanya bangga dan senang. Itu. Jadi kayak apa lagi apalagi musyahdatil azizil ghaffar. Apalagi waduh Iki memang kersani Allah Al-Aziz yang maha kuat Tidak ada yang bisa nandingi Tidak bisa menghalang-halangi Al-Ghaffar Dan yang banyak mengampuninya Ya selesai selesai. Nah akdar tetap ada Tapi hilang hilang. Karena dunia itu memang tempatnya akdar Maka nih Kulau Banyozo, jangan menganggap aneh Adanya akdar siapapun Orang paling tinggi bahkan makan maka paling ruwet hidupnya saat temene. Tapi kalau memang dia sudah musyahadatil azil ghafar sudah tersorot syamsul ma'rifah tutu apa-apa Hilang dengan sendirinya. Tutu opo apa itu. jadi niku nah, karepe niku wau. La tastagrib wukwa lakdar madun tafiyadar fa inna ma, ma ubrizat illa ma mustahil rasulah wajib Jangan menganggap aneh itu keruwetan urib ujian sengsoro Karena itu bareng sing wis di sing ditokno diketokno sing terkena pada kita masing-masing dengan macam-macam Oke, kan beton podo nih, ruwet sampean kali ruwet kulo beton podo. Sama enggak, enggak, ngerti ruwet kula sampe. Nek tak tutak na ruwet kula. Entek Surabaya nih Gak ada ruwet. Nek dibanding ruwet kula. Nah, Keto ee eh, wongkan sawang sinawang. Nge? Lah. Tapi. Nah ini gila. Jangan menganggap aneh ruwet itu. Itu pasti. Dan apa yang mengena pada kita. Masing-masing majeningan dengan. dengan Macam-macam ruwet dengan ukuran macam-macam ukuran, itu memang ikhlas. takdiri Allah, Allah ngaitoknya. takdiri melahirkan ruwet. Mau Yes memang gak tambah, gak kurang. Jadi, apa yang kita alami susah sedih macam-macam ruwet masing-masing itu? Yaitu memang yang harus betul, yaitu yang memang harus keluar. Gak usah ditolak. Nggih, sampean tidak usah cerita apa gersulo nyambati kadang meso-meso melaknat, -meso aduh. Dadi ayo kita. Apa sih teko belajar lho, ya enggak langsung ngoten ben. Kadang gregeten niku sik Itu fasal tersendiri gregeten niku. Ana fasale fasal gregeten. Mangkel gergetan Iling-iling iko iki iki metu Tapi ketemu kabe orang-orang yang murid muridin muridat miftahus sunnah ente hilang. Buyar gerget dia Nyengkri dewi dewi. Eh? anak sing tumu, tumu mulai nelongso gerget tadi. Anak sing ambek Pengkis-pengkis, sarungnya, gergetan, nanti kok. Nyengeri. Gergetan, nyengeri, dewi, dada. Alhamdulillah, muka-muka mawan. -muka kita bisa merasakan hal-hal yang semacam itu. Bisa tahu bahwa di dunia ini, ya iskoyek ngono iku. Nggak akan bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita merubah yang kita anggap itu gangguan keruwetan itu justru menjadi energi kekuatan kita untuk terus napa terus jalan terus menuju Allah usul ilallah Allah muga moga kalau bisa dibarengi gampang lan <Sul -anyebab> muyassirin Allahumma amin ila wajib wajibun aktiha summa ma tawak matlabun matulabun anta bi robik wal tusan matulabun anta bi nafsik wallahu alam bi'ssawab para hadirin hadirat para bapak monggo nek anak sing takon takon boleh Dari Hadirin, hadirat, nona, singkatan, bapak, iseng, penting, iso, jawab karena ada yang tidak bisa jawab. Yesus, penting kalau sakit, jawab bener sholat siria kayak waktu asar oh, soal jamak duhur atau asar Jadi ada sholat duhur atau asar lah contohnya Syiriyah Makmum jamaah Imam kan tidak terdengar bacaannya dan masing-masing kan wajib mau coba fatihah imam dan makmum wajib mau coba fatihah setelah masing-masing selesai gampang ngingetan atau kadang nek jahriyat itu kan fatihah makmum setelah fatihah imam lagi kan gak ngerti imam mau wis fatihah apa turung yang penting imam baca fatihah mau fatihah setelah itu gak kerungu iki imamnya wis mari fatihah apa turung monggo diisi dengan bacaan-bacaan tersendiri karena ya memang tidak dengar Syria, memang tidak dengar bacaan imam ya di Mojonopola ayat-ayat apa ngoten maksudnya untuk mengisi waktu penantian panjang imamnya mungkin secara Syria mau surat al-baqarah mamanya terong jam Iki kok imam nek suwe keturunan apa ya apa imam ini. Nah itu di dalam penantian ini boleh sama isi dengan apa? Atau kalau memang terlalu lama, terus gak kuat ngatek Mufaroko faroqo, apa-apa. <Susuk> Niat Mufaroko faroqo, lalu menyelesaikan sendiri tidak apa-apa. Misalnya ganjaran nih wow, ganjaran jamaah tapi kalau sabar dan ikut enggak apa-apa tapi imam yang model begini ini ndak akan lama jadi imam <laughs> Di ini dipecat imamnya <laughs> Karena kanji Nabi juga pernah marah pada sahabat Uba, uh, Sahabat Ubadah ya Karena Uh, ngimam ini rokat pertama al baqarah rokat dua ali imron waduh suambat kabeh tiang tiang ya ingatan mana mana eh ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saking Bapak Samsul Hadi Gubeng Masjid dalam Islam bila mau mengadakan sesuatu yang penting contoh pernikahan atau bangun rumah atau pindah rumah dan dan sebagainya apakah perlu memperhitungkan hari atau bulan baiknya kemudian bagaimana kalau kita kalau kita meyakini hasil dari perhitungan baik dan buruknya daripada perhitungan tadi Sampun. Ya. jadi hari semua baik tidak ada hari, ya tentu masing-masing manusia di hari itu, termasuk hari Jumat ini, ono sing untung gede, ono sing rugi, pasti itu. Jadi, al-yaum, lana wa alaina, bisa baik, bisa, tapi semua itu mengandung otan. Memang ada hari-hari yang telah dinas sebagai hari yang punya fadilah keutamaan Kayak hari Jum'at dan sebagainya Itu dari segi perbuatan amalan-amalan -amalan baik Itu akan bisa berlipat-lipat daripada hari-hari yang lain Tapi masalah bejo loko rugi dan untung itu semua semua itu ada ya. Hari ini untung untuk si A Tapi bisa rugi untuk si B Nah terus ada hari nahas Hari naas istilahnya Terutama di Jawa dan di Norebu terakhir pada bulan Nawasulong no, ya Disebut hari naas Sebetulnya, untuk orang-orang yang sing bener itu tidak ada hari naas, Matan tidak ada untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun suatu tradisi-tradisi yang terjadi, kayak pindah oma atau bangun nikah, gitu, dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan suatu keharusan Cuman itu membidik keutamaan-keutamaan ya. Istilahnya kita ini ki, eh, mencerdasi keutamaan-keutamaan eh, yang ada di situ Yang ada di situ Sehingga pada akhirnya menjadi berbuah oh. lah kesenangan dan sebagainya. Memang para ulama alam itu termasuk sahabat Ali Barang itu memberi ke, karena kehebatan ilmunya tahu biaya. Akibat daripada kepandaian dan kecerdasannya, Kiai Mbak ini ku, tahu setiap bulan ini ada bulan yang Gak enak, secara umum loh ya, bukan secara satu persatu. Secara umum ada yang enak. Tapi belum pesen ojo oh, diyakini, ojo oh, dianggap iki sebagai suatu keyakinan hanya sekadar sebuah ikhtiar, yeah, sebuah ikhtiar. Jadi Imam Sobat Al ini nggak ada hari tanggal sekian setiap bulan itu belasan tanggal ini titik ini titik ini itu tahu. Tapi beliau pesan ojo oh, diyakini, ojo oh, diyakini. Itu hanya orang-orang tertentu yang memang dia tahu dan khusnudon memeluput tidak akan mengganggu akidah dan keyakinannya. Tapi lebih baik ya wis tidak membeda-bedakan antara hari ini hari itu, Mamane kan disitu naik dina Sabtu itu untuk apa istilahnya membangun mungkin bahkan eh mengawali kerja dan sebagainya karena Sabtu ini begini 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 ada sambungannya memang tapi tidak boleh diyakini tidak boleh diyakini kan cara taklim taklim ngaji mulai ngajiku di Norebu itu artinya yang yang baik dan akan lebih memulai di akan barokai ketok tapi bukan berarti itu suatu keharusan tapi nek api ngaji bab ilmu yang penting yang hal sifatnya ilmu yang sa, yang sa, sekarang Padahal sekarang hari Jumat Engkau air rebu ngaji Baru ngerti di rebu Jumat ini terjadi kekosongan ilmu Lah terus gimana Jumat Sabtu Ahad Senin Selo sama Rebu ini Ini kan kerugian Kerugian Nah itulah yang saya maksud Orang-orang tertentu yang memang Waktu memilih itu dia tidak merasa dirugikan dengan apa yang tidak dipilih Jadi nek dek ne netepi rebu, nek gak rebu akhirnya Jumat Sabtu akan selesai, ya ndak kosong dari kebaikan. Ini malah merugikan, malah merugikan. Apalagi ada tradisi-tradisi Jawa nganggu hitung-hitungan itu silahkan tapi jangan dibakai suatu keyakinan itu hanya untuk pengembangan-pengembangan nggak Jangan dijadikan keyakinan Itu hanya pengembangan Jadi ini uang tegar dan tegas dan anu Tidak ada masalah siap hari Mau apa mau apa ya, yeah, Tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan Di hari itu Ngatan Ya Ya keyakinan sama percaya percaya itu bisa ada apa perbedaan perbedaannya ada tahapan ada ukurannya lah tapi yakin itu sesuatu yang sudah mencapai 100% yakin itu sesuatu yang tidak akan bisa diubah Keyakinan itu suatu pemahaman yang sudah tidak menerima perubahan itu yakin. Kalau percaya itu masih bisa, masih bisa di bawahnya. Atau kadang-kadang bisa sama. lo, percaya sama yakin bisa sama-sama 100%. Tapi kalau yakin tidak pernah turun, tapi kalau percaya masih bisa. Turun jadi 90%, 80%, 70% itu masih disebut percaya. Itu, tapi nek lafate percaya itu dilafatkan iman sama dengan yakin. Iman yakin itu sama. Sesuatu yang sudah tidak akan pernah menerima perubahan. Itu iman. Tapi kalau percaya maksudnya percaya. Percaya percaya bukan iman ya. Itu ya. Tasdik begitu saja. Tapi kalau iman yang dimaksud, Tasdik yang sudah mencapai eh, makom yang tidak akan pernah bisa berubah. Seperti hari ini siang sore itu keyakinan dan ya keyakinan di samping kenyataan tidak ndak bisa berubah. Iki disebut sore atau awan setengah sore. Tidak bisa dirubah itu keyakinan. Nah, orang ngomong ikut isu isu lo lagi, wah akhirnya langsung oh kon kendengannya kon <laughs> diperiksa noy nek ngono, akhirnya lari ke sana. Nah, itu ya, oh, ya mana kok tiaran isu ya. Ah, kepercayaan itu macam-macam akan meningkat menurut pendukungnya. Anak uang karena singabari kiai ini percaya, karena kiai ini tidak pernah bohong. Terus tiba-tiba dikabari kiai, ambak duduk no bukti fotonya gitu loh foto ini. Wah makin percaya kan, makin meningkatnya. Terus pada suatu hari dijak ke tempatnya, sing diceritakno dan diberi foto iki lho sing tak ceritakno foto iki kaya ngono iki lho dijak wah makin percaya ini makin meningkat terus ini makin ya jadi sama ketemu barangnya bahkan wis kon nduk kene aja nang dindi manggon ngetep di situ makin yakin itu percaya itu tadi jadi ada tahapan, ada perbedaan menurut pendukung pendukung kepercayaan itu tadi. Mana? Ye. Pun bon? iku tambahan, gak ditulis ae. Eh. Ayo wis gak apa-apa. Apa? Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, eh, saya mau tanya bu ya, eh, bila kita melihat seperti di YouTube ya, kita melihat pengajian di YouTube, nah, di situ tuh kadang di tengah tengahnya atau di akhir di akhir ceramahnya tuh kita diberi jasa kayak amalan ini. Hah itu bagaimana bu ya menurut abu ya pengajian kita melihat pengajian seperti kita di di YouTube pengajian lah e, seperti pengajian itu dari kiai e, Haji Asrori itu mengulang apa terus di tengahnya itu atau di akhir itu kita diberi jasa untuk membaca ini hmm. amalan ini tiap hari khususkan terus ada lagi Habib Umar bin Hafiz sama seperti itu <tuh> nah, itu bagaimana Bu ya itu yang pertama terus yang kedua uh, makna arti mimpi bila kita ketemu Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. ya? Okay. Sudah, <tuh> Itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi eh, Ngaji melalui Youtube Gampang ini <tuh> Hadrat Syekh Google, hasil teknologi memang perlu kita hargai, dan itu juga hasil uh, suatu penelitian yang lama dan memang cuman keterangan-keterangan baik melalui pemberitaan apa eh, media cetak atau media ini media vi, visi apa vision ya television, television ya, apa melalui eh, pandangan tele itu kan apa jauh ya pandangan pandangan yang visi itu pandangan tele itu jauh jadi pandangan jarak jauh. Orangnya mungkin di mana dia bisa melihat. Termasuk YouTube itu tadi. Nah, itu tele, telegram, telepon itu kan ada sendiri. Pokoknya tele itu pasti ngato. Pokoknya sampai naik jelok kulo susu adu 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 itu jadi tele tele. Suwe kok at kok Ato, eh tele tele lah ini sebetulnya bisa dipakai untuk sebagai suatu pegangan bama ijazah tapi rekayasa rekayasa semacam ini butuh saksi butuh pembuktian itu sebenarnya bukan 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 apa istilahnya perkara yang masih perlu ada persaksian misalnya sama dengan kita melihat foto seseorang. Wanita lelaki melakukan perbuatan yang tidak senonoh, foto beredar. Ini bukan berarti langsung melahirkan suatu hukum si A si B ini melakukan enggak. Ini harus dibuktikan, harus ada saksi. Harus ada saksi. karena itu bisa direkayasa. Di YouTube itu juga banyak rekayasa. Bahkan dipotong-potong, diputus-putus sekarang ini kan banyak orang terfitnah dengan potongan-potongan YouTube. Mudah menganggap si A si B kiai ini kiai itu melakukan ini anu ini padahal itu hanya potongan yang enggak. Coba kalau diikuti secara utuh lain. Ini disengaja dipotong. Berita yang akhirnya menggemparkan. Pokoknya hasil-hasil semacam itu masih membutuhkan penguat Persaksian Nah saksi itu orang yang berak muslim berakal Lihat-lihat Ya minimal dua orang yang bersaksi kalau betul-betul ini Asli bukan rekayasa bukan potongan bukan Karena itu tadi Ya Apalagi zaman sekarang interpinternya orang melakukan rekayasa apa fotografi ya uh, apa rekayasa-rekayasa orang saiki wong ngomong dengan wajah yang kalem wajah yang uh, apa sejuk itu bisa direkayasa medot method itu bisa kok ada itu ya akhir muncul metod metod gitu aslinya tidak begitu jadi makanya di Islam itu ada sanat sanat itu melalui ya iltikok semacam ini ketemu muajaha ketemu bahkan bila perlu muajahnya itu seperti yang dilakukan malaikat jibril waktu beliau menyampaikan wahyu tentang iman Islam dan ihsan dengan cara dengkul lagi di pepet marang dengkul nabi nyet setruman itu betul betul setruman yang jadi kalau kita ngecas HP itu kan macam-macam ada yang butuh waktu singkat sudah full ada yang lambat sekali sama-sama ngecasnya itu kalau YouTube lebih banyak ya menurut saya akan nambah ilmu akan menambah wawasan tapi kebar, keberkahannya ini tidak ada jaminan apalagi Google itu semua ada ya nah ini ya apalagi sampai dia mencukupkan dengan kiainya kiai Google lupa dengan kiai yang penuh berkah ini Tuh yang kedua tentang mimpi kanji nabi ya pasti orang kok merasa mimpi kanji nabi ya memang kanji nabi ya jadi man ro'ani fakat fa inna Siapa yang mimpi ketemu aku Kaji Nabi ya memang ketemu Karena setan tidak akan bisa Nyerupain mendo ngembari Kaji Nabi dan itu menurut kadar keimanan mahabbahnya kanji Nabi Kadang mimpinya itu ketemu kanji Nabi dalam wajah yang luar biasa indahnya Itu nandakan mahabbah yang kadang-kadang ketemu ya orang tua anu itu tapi hati ini kanji nabi ku nabi nah itu mungkin imannya mahabbahnya yang tua ini perlu diperbarui iman is tua ini wes all bukan now, <Selah> ada istilah gitu ya, wis way kan di komputer itu apa ya antivirus atau apa itu wis way itu kan ya, begitu tidak bisa, jadi mahapnya sudah tua perlu diperbarui lagi, bisa itu mahape itu makin lama makin Tuek, tuek, tuae tuae

وسلام على المرسل تقبل من الصلاة نشيا من ركوع نشجع خشوع نجلس نجود نتعلم تعلم نتدريسنا يا الله يا الله عما نسأل من دم وتدبي أهل العالمين ويا خير الناس يا الله من نسق <applause> إيمانا يرتد نعيما لا تكن لا تنقطع ومرف محمد صلى الله عليه وسلم على جنان الله من تكن لنا نسنا ترفعنا وتنزل منا صالح ما تدنا يا كريم يا كريم تلادي إلى تركزو درشان بعدد كل يا يا محاول الأحوال حالنا إلى أصل الأحوال بحالك يا يا مفضل يا محاول الأحوال حويل إلى أصل الأحوال بحالك يا يا مفضل يا محاول الأحوال حويل إلى أصل برحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته